untuk terus seperti ini, hey, aku bangunkan. Sekarang ni meninggalkan, tidak meninggalkan. Ini kau ni buat aku marah. Saya tarik balik, saya patah balik seperti saya untuk terus memimpin ke umat. Sekarang kau cakap betul, meninggalkan tidak ni. Aku lempang juga. Alhamdulillah. Oh, nampak gayanya semua penduduk kampung dah ada. Oh, Husin pun dah ada. Oh, Encik Solehin pun dah ada. Oh, sebelah tu siapa tu? Omar baru ke? Tak apa, jadi kita mulakan dulu mati hari ini. Okey, saya mulakan balik untuk hari ini. Okey, untuk pengetahuan semua, sebagaimana kita tahu, ketua kampung kita ditimpa kemalangan, dilanggar lori ikan. Dan sekarang ni tengah nazak, ada dekat hospital tu, dekat ICU tu sekarang ni. Jadi tujuan kita semua berada di sini hari ini adalah untuk memilih pimpinan yang baru. Jadi hari ini ada beberapa orang yang akan bertanding jawatan pemimpin ni, ketua kampung kita ni. Jadi saya mempersilakan calon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Awak-awak semua. Husin, lama awak tak nampak Husin. Rasanya dari lahir memang tak nampak Husin. Awak ni, awak sebagai penari kebudayaan, awak yakin awak boleh pimpin rakyat dekat kampung pisang ni, dan awak janji akan pastikan kedamaian dekat kampung pisang ni. Tak begitu, Husin? Udah-udahlah. Tak habis-habis dengan Husin tu. Dah. Sekarang, kita nak menjemput calon yang seterusnya. Calon ni dia baru pulang belajar daripada overseas kat Pulau Pinang. Jadi kita persilakan calon seterusnya. Okey, 5 patah perkataan dia. Pengasih yang hormat, I have numbers, it's convincing, meyakinkan dan legitimate. Saya sudah bercakap di kabinet sebanyak 80 bilion akan diberikan kepada penduduk-penduduk kampung pisang tanpa mengenal Melayu, India, Cina, Kadazan, Bidayo, semuanya akan kita bantu. Dan saya yakin apabila saya menjadi wakil rakyat, saya pasti saya akan menjadikan kampung pisang ini dibela. Hei. 5 patah aja. Patah 5 hari. Saya. Okey, jadi kita mulakan hujah kita yang pertama. Kita nak membicarakan tentang masalah penduduk kampung pisang ni. Masalah pertama adalah tentang peluang pekerjaan. Jadi siapa yang nak huraikan masalah ni? Biar awak yang mula dulu. Silakan. Kawan-kawan, inilah masalah kita yang kita lalui setiap tahun. Memang ramai orang yang tak dapat kerja. Jadi, awak sebagai penari kebudayaan, awak akan pastikan siapa-siapa yang tak ada kerja, biar awak yang kerjakan dia. Nak kerjakan orang pula? Salah. Awak akan pastikan mereka semua jadi penari kebudayaan macam awak. Siapa yang setuju, angkat tangan macam saya. Kalau tak setuju, kita bakar aje. Kita bakar aje. Okey, terima kasih. Dan untuk hujah yang kedua, kita nak membicarakan tentang masalah orang kampung, iaitu masalah ibu tunggal. Ambil tepi. Baik. Yang berhormat, terima kasih. Saya memastikan penduduk kampung di kampung pisang ini akan terus dibela. Sebanyak 80 bilion saya peruntukkan kepada beliau-beliau, kepada 10 bilion kepada anak muda, 2 bilion kepada yang belum muda, dan 30 bilion kepada orang-orang tua.
Saya akan memastikan udah kenapa itu? Saya banyak makan kaki ayam, awak jangan kacau saya. Ya? Saya akan pastikan saya akan dahulukan pada tahun 2020 ibu tunggal diutamakan, janda didahulukan. Macam tak logik je. Ini manifesto bukan janji. Ha? Nak goreng apa goreng je lah, tak ada masalah. Halo, halo, haha, apa? Tak jadi meninggal? Udah sihat pula? Nampaknya kita terpaksa batalkan benda ni. Katanya Tok Ketua dah sihat walafiat, tak jadi meninggal. Tak apa. Saya membuat keputusan untuk bergabung dengan parti ini. Sama-sama kita membangun bersama dengan Kampung Pisang untuk terus. Apa? Meninggal pula? Saya tarik balik perkataan saya. Saya balik kepada parti saya untuk terus. Jadi meninggal pula. Saya tarik balik, saya lompat sekali lagi untuk terus ke parti ini. Bangunkan. Sekarang ni meninggal ke tidak meninggal ni, kau ni buat aku marah. Saya tarik balik, saya patah balik ke parti saya untuk terus memimpin kemudian umat. Sekarang cakap betul, meninggal ke tidak ni? Aku lempang juga orang tua ni. Saya datang balik dan terus akan memimpin bersama dengan untuk membantukan. Sampai bila saya nak melompat aja? Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa kewajiban banyak.